Bila pengganti sosok Jonathan Cantilana di PSIS Semarang kini mulai terlihat. Jonathan Cantilana yang merupakan gelandang serang PSIS Semarang asal Palestina baru-baru ini menegaskan bahwa dirinya akan hengkang setelah putaran pertama Liga 1 2022 berakhir. Jonathan Cantilana bahkan dirumorkan akan bergabung dengan Buriram United seusai hengkang dari PSIS Semarang. Kini PSIS Semarang kabarnya tengah memanggil dua pemain asing untuk diseleksi sebagai pengganti seorang Jonathan Cantilana. Yang pertama adalah seorang gelandang bertahan asal Jepang, yakni Ryo Fuji, di mana gelandang berusia 26 tahun tersebut kini tengah bermain untuk klub Liga Filipina, yakni KAFC. Selain Ryo Fuji, ada juga seorang striker yang bernama Wellington Petinha yang merupakan striker 29 tahun asal Brasil yang terakhir bermain untuk klub asal Mata, yakni Sirens FC. Menarik untuk dinantikan siapakah yang akan lolos seleksi dari PSIS Semarang atau justru Laskar Mahesa Sinar bakal memanggil nama baru untuk menggantikan sosok Jonathan Cantilana.